السلام عليكم. نما سري نوران وعين تشا بنتي ماما شهرين داري كلش دو أريف كيسا فلاوان تو جنبوت تو جنبوت مروباكان ميرا كبنغان رأيات كلانتان. نما سبنا بليو إلا حاجي حسن بن بانغليما مات مونس. Beliau dikenali sebagai Tok Janggut kerana memelihara janggut sampai ke paras dada. Beliau dilahirkan pada tahun 1853 di kampung Jeram Pasir Putih, Kelantan. Tok Janggut mengetuai rakyat Kelantan menentang British setelah British mengenakan cukai yang menindas rakyat. Kemarahan rakyat semakin memuncak apabila pihak British tidak entah akan tertangan yang dilakukan. Tok Janggut bukan sahaja seorang wira yang menuntut kemerdekaan, malah beliau juga adalah seorang guru agama yang disegani kerana ketinggian ilmu agamanya. Hal ini kerana beliau mendapat pendidikan di tanah suci Mekah. Tok Janggut terkorban di tangan penjajah British pada tahun 1915. Dikabarkan bahawa mayatnya telah dibawa ke Kota Baharu dan digantung terbalik untuk dipamerkan kepada umum sebelum ditanam di seberang sungai Pasir Pekan.